Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian mengeluarkan keputusan nomor 104 tahun 2020 yang menetapkan tanaman kratom sebagai tanaman obat atau herbal. Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebut baik keputusan ini, mengingat di Kalimantan Barat, kratom atau puri banyak hidup di kawasan hutan lindung. Dengan keputusan ini, kratom diyakini tidak mengandung zat berbahaya dan dapat diolah sebagai obat herbal. Nah, kratom dibuat dalam bentuk obat, kapsul, dan sebagainya, supaya masyarakat bisa punya alternatif obat yang murah tapi bisa menghilangkan rasa nyeri dia, bisa membuat kebugaran. Kratom itu tidak, orang mengkonsumsinya tidak ada halusinasi, nggak ada. Tapi kalau ganja ada. Nah, ganja juga masuk itu ya, masuk juga daftar obat, tapi ada halusinasinya, nggak boleh sembarangan. Kratom nggak. Keputusan ini menjadi payung hukum yang lama dinanti petani kratom, sebab selama ini ada kekhawatiran sebab kratom sempat dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dijadikan tanaman obat-obatan. Nah, setelah Kemenkes tidak menggolongkan golongan narkotika, golongan manapun, kratom terus ditindaklanjuti dengan Departemen Pertanian. Mengeluarkan kratom ini sebagai tanaman kratom ini sebagai tanaman obat-obatan, ini satu langkah maju, dan sudah nampak ke depannya bahwa kratom ini dapat dibudidayakan, dapat dikembangkan. Kedepan pegiat kratom berharap terus terjalin komunikasi yang baik antar instansi di tingkat pusat seperti BNN, Kemenkes, dan Kementerian KLHK, agar bisa memberikan pencerahan bagi para petani dan pengusaha kratom. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak.